Selamat siang Pak Kasat Lantas. Pak, gimana Pak untuk evaluasi PPKM level 4 nih di hari terakhir nih Pak di Polresta Depok, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, khususnya warga Kota Depok. Saya sampaikan berdasarkan evaluasi hari terakhir perpanjangan level 4 ini khususnya di wilayah Kota Depok, berdasarkan kita pengecekan di lapangan, alhamdulillah dari 100% kendaraan dilewati 75% memang seluruh warga ataupun masyarakat sudah memenuhi ketentuan berkaitan dan daripada kelengkapan pada saat mereka berpergian dengan luar kota atau ke Jakarta. Memang masih 25% kita sampaikan berdasarkan kita langsung terjun di lapangan. Intinya sekali lagi warga khususnya di Kota Depok sudah menyadari berkaitan kegiatan PPKM ini. Apabila ingin kepentingan keluar, maka mereka harus melengkapi daripada ketentuan yang sudah ada. Namun demikian, memang fokus kami sampaikan sendiri di wilayah Kota Depok memang ada hari-hari tertentu yang memang terjadi kepadatan. Contohnya di hari Senin tadi ini, karena hari pertama bekerja, memang cukup padat kendaraan yang ada di Jalan Marmonda. Namun demikian, itu tidak terlalu signifikan. Tapi kalau berdasarkan kita cek memang, hampir rata-rata seluruh pengguna jalan sudah memiliki daripada surat keterangan untuk melewati penyekatan pada saat kegiatan mereka ini. Mungkin Pak, himbauan pada masyarakat Pak di program ini seperti apa? Baik, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Depok dalam rangka kegiatan PPKM level 4 ini tolong patuhi aturan yang sudah ada. Ingat, kita situasi sekarang masih masa tahap pandemi. Kembali lagi kesadaran kita sebagai warga ya, akan arti penting daripada mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Kami menghimbau juga kepada seluruh warga, apabila tidak perlu dan tidak penting keluar dari rumah, maka tidak perlu harus keluar. Ya, jadi artinya kembali kesadaran kepada kita, bagaimana kita sadar perlu tidak kita harus keluar daripada ke rumah. Kalau memang penting, segera silakan. Tapi kalau memang tidak penting, tidak perlu untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan.